namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan. Oleh diri sendiri kejahatan tidak dilakukan. Oleh diri sendiri seseorang bisa menjadi suci. Suci dan tidak suci tergantung pada diri sendiri. Kalahkan kebencian dengan cinta kasih. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati. Kalahkan kesombongan dengan kerendahan hati. Dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Sukihoto namo buddhaya. Para Romo, Ramani, Ibu Bapak, dan juga saudara-saudara sekalian, sebelumnya Bhante sampaikan anumodana kepada semuanya yang pada malam hari ini datang untuk bersama-sama kita belajar dhamma untuk mempraktikkan dhamma. Dalam rangka kita menyambut hari besar yang berhubungan langsung dengan kehidupan guru agung kita Sama Sang Buddha, maka sewajarnya dan sepatutnya bagi kita umat Buddha untuk melakukan penghormatan kepada yang terbaik. Dan dengan cara kita yang terbaik untuk tentunya memperoleh hasil yang terbaik sesuai dengan kondisi yang kita perbuat. Dalam rangka menyambut hari Trisuci Waisak, khususnya umat Buddha di Indonesia mengadakan satu bulan kegiatan pendalaman dhamma. Ada yang juga bukan hanya sekedar datang mendengarkan dhamma, tetapi ada juga yang memiliki kebulatan tekad niat selama satu bulan menjalankan atasila atau mengikuti SPD tanpa lubang-lubang, seperti istilah bahasa peribahasa kendang. Kendang itu sebelah kiri tutup dan sebelah kanannya juga tutup, tapi di tengah-tengahnya lubang. Tidak demikian. Kita memulai dengan baik, menjalani dengan baik, dan juga mengakhiri dengan baik. Karena kesempatan kita untuk belajar ini tidak gampang. Ada juga yang mengisi selama satu bulan itu dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan baik, kegiatan-kegiatan yang positif. Ini semuanya dilakukan oleh umat Buddha dalam rangka menyambut hari besar guru agung kita, guru para dewa dan manusia, Sama Sang Buddha Gotama. Para Romo, Ramani, Ibu, Bapak, dan juga saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini, Bhante meminta kepada semuanya untuk mengarahkan perhatiannya ke dalam diri sendiri, ke dalam diri masing-masing. Kenapa? Karena dikala kita mengarahkan perhatian kita keluar dari diri kita, maka itu menjadi sebab untuk kita mengalami penderitaan. Tetapi dikala kita mengarahkan perhatian kita ke dalam diri sendiri, itu untuk menjadi sebab mengakhiri dari penderitaan.
mengarahkan perhatiannya keluar, menimbulkan penderitaan, mengarahkan perhatiannya ke dalam, menimbulkan akhir dari penderitaan. Karena kalau kita sebagai umat Buddha dikala kita berkunjung ke wihara, melakukan puja pada Tiratana, selalu merenungkan sifat-sifat luhur dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, di dalam Dhamma Anusati itu disampaikan bahwa Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Begawa, berada sangat dekat, tak lapuh oleh waktu mengundang untuk dibuktikan. Cara membuktikannya bagaimana? Cara membuktikannya adalah dengan mengarahkan perhatian kita ke dalam batin masing-masing. Maka barang siapapun yang bisa mengetahui, melihat kondisi batinnya masing-masing, maka di sanalah kita akan ketemu muara dari Dhamma. Yang dikatakan indah pada awalnya, pertengahan, dan juga akhirnya. Kita akan ketemukan di sana. Semua apapun yang pernah disampaikan oleh guru agung kita, semuanya ada di dalam batin kita itu. Maka selama umat Buddha hanya sibuk di dalam tradisi, tata cara, upacara, selama umat Buddha hanya memperhatikan hal-hal yang di luar dari dirinya, maka ia tidak akan benar-benar merasakan indahnya Dhamma. Nah, Romo, Ramani, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, berkenaan dengan tema yang hari ini kita bahas tentang kebajikan yang menjadi solusi dari penderitaan yang kita alami. Semua orang, semua makhluk itu dalam kondisi menderita dan ingin bebas dari penderitaan. Ada yang mengalami penderitaan berkenaan dengan urusan duniawi. Ada yang mengalami penderitaan karena jasmaninya. Ada yang mengalami kondisi penderitaan karena batinnya. Berkenaan dengan penderitaan karena ekonomi, karena kebutuhan-kebutuhan hidup. Namanya juga orang hidup memerlukan sarana kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tetapi kalau ditanya, apakah kita tidak terpenuhi itu semua? Jawabannya sesungguhnya sudah terpenuhi. Lantas apa yang tidak terpenuhi dari kebutuhan hidup kita? Tidak ada. Yang membuat kita menderita karena itu apa? Yang membuat kita menderita adalah karena keinginan-keinginan kita, karena gengsi kita. Kita butuh sandang, butuh pakaian. Kita juga lebih dari cukup untuk pakaian kita. Mungkin kalau para Bhante cukup 2 lembar. Bagi Romo, Ramani, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, tentu tidak cukup 2 lembar. Dan bahkan dikala kita pergi jalan-jalan, mungkin melihat model terbaru juga ada ketertarikan untuk mendapatkan. Sehingga kita ingin melihat, ingin mencoba, dan terasa cocok baru kemudian membeli. Dan sejauh itu tidak ada masalah. Akan menjadi masalah kalau kita sudah melihat cocok, mau dibayar tidak punya biayanya. Keinginannya ada tapi kemampuan membelinya tidak ada. Maka itu menimbulkan penderitaan. Tidak tercapai apa yang menjadi keinginannya. Lantas bagaimana kalau bisa tercapai? Akan timbul rasa sukacita, akan timbul rasa senang tepatnya. Bukan bahagia tapi senang. Memperoleh apa yang menjadi keinginannya. Tapi kesenangan berkenaan dengan
sarana-sarana itu akan disertai juga dengan penderitaan. Bisa saja setelah kita beli mungkin rusak, mungkin bisa menjadi hilang, atau karena sayang, bagus dan harganya mahal, jarang dipakai. Pada waktu dicoba mungkin cocok, tapi karena tidak pernah dipakai, melihat harganya mahal, disimpan. Bulan depan, tahun depan dicoba sudah tidak cocok karena badannya membengkak. Sehingga akhirnya mau dipakai tidak cocok, mau dikasihkan orang rasanya sayang. Kemudian kita simpan. Tidak cukup satu lemari, terkadang bisa lebih dari satu lemari. Itu adalah tumpukan dari keinginan-keinginan kita yang ternyata selalu berubah-ubah. Karena setiap waktu, setiap saat juga akan ada model-model yang terbaru yang muncul. Itu masih kita ngomongin satu kebutuhan namanya pakaian. Belum juga makanan. Para biku makan pagi sampai siang setelah jam 12 sudah tidak makan. Dan saya juga sampaikan anumodana kepada semuanya yang hari ini, selama satu bulan ini, atasilah. Ini akan membuat Anda cepat kaya. Kenapa demikian? Biasanya makan pagi, siang, sore, dan malam. Mau tidur pun kadang masih mau makan. Tapi pada saat kita atasilah, pagi dan siang makan, setelah jam 12 tidak lagi makan. Sehingga makanan yang sore dan malam disimpan. Kalau disimpan kekayaannya tambah banyak, kalau diberikan kepada yang membutuhkan kebajikannya tambah melimpah. Maka dengan atasilah ini terjadi pengiritan besar-besaran yang membuat kita cepat kaya. Makanya silena boga sampada. Siapapun yang menjalankan atasila bisa kaya raya. Tapi kan atasila bukan hanya tidak makan setelah jam 12. Kita tidak boleh nari, menyanyi, main musik, lihat hiburan. Tidak menggunakan alat kosmetik. Dan itu akan membuat ibu saya sekalian kayanya lebih cepat. Romo Ramani, ibu saya sekalian, berkenaan dengan kebutuhan makanan. Kita hidup, makhluk hidup, bisa bertahan hidup karena salah satu faktornya adalah makanan yang dimakan. Makanan itu bisa membuat kita kuat, sehat, memiliki usia yang panjang. Tapi harus diingat, makanan yang kita makan juga bisa menimbulkan kita tidak sehat, kita tidak kuat, kita tidak memiliki usia yang panjang. Lebih-lebih makanan itu kalau enak. Ya. Kalau enak kita lupa dengan teman, kita lupa dengan saudara, biasanya makan sepiring. Kalau enak bisa lebih dari sepiring. Lebih-lebih kalau gratis. Mungkin lebih. Tapi kalau tidak enak kita tidak mau makan. Sehingga orang makan itu kadang-kadang batasannya enak dan tidak enak. Nah, padahal makanan yang enak ini kalau kita makan secara berlebihan bisa menimbulkan penyakit. Ya, kita harus ingat yang menimbulkan penyakit itu ada 4 hal. Satu, karena memang perubahan cuaca. Masa-masa seperti sekarang, kadang panas, kadang hujan. Itu kalau kita tidak segera bisa adaptasi dengan perubahan iklim bisa membuat kita mudah sakit. Apalagi kalau kita kecapean ya, itu akan mudah sekali terserang penyakit karena tidak mudah beradaptasi. Kemudian yang kedua adalah makanan yang kita makan, minuman yang kita minum.
banyak makanan-makanan sekarang, minuman sekarang ini banyak mengandung pewarna, pemanis, perasa, pengawet. Dari mulai semenjak ditanam sampai disajikan di atas meja. Makanya ya harus makan sesuai dengan kebutuhan. Tidak kekurangan dan juga tidak kelebihan. Yang ketiga adalah karena pikiran. Ini yang juga bisa menimbulkan penyakit. Jadi kayak kemarin kita lama tidak ketemu ya karena pandemi. Tapi kalau kita bisa menyikapi dengan bijaksana, mungkin itu menjadi berkah. Tapi kalau kita tidak bisa menyikapi dengan bijaksana, itu menimbulkan ketakutan, stres, depresi, dan lebih menakutkan daripada penyakitnya. Mungkin kita keluar kamar atau keluar rumah, tahu-tahu sudah senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri karena stres, mikirnya penyakit. Tapi kalau kemudian kemarin, ya, waktu masa-masa pandemi, banyak wihara-wihara, organisasi-organisasi Buddhis yang menyampaikan dhamma melalui media online. Kita punya kesempatan, suami, istri, anak, duduk kumpul bersama di ruang tamu untuk mendengarkan dhamma bersama-sama. Karena ada larangan keluar rumah. Karena di luar rumah membahayakan adalah COVID. Ya. Tapi bagi yang punya tabungan tidak masalah. Yang tidak punya tabungan pasti pikirannya juga bingung. Kalau ada di dalam rumah mati kelaparan, kalau keluar rumah mati kena COVID. Dan saya yakin yang ekonominya lemah tetap akan nekat pergi keluar rumah untuk supaya ekonomi terus berjalan, dapur tetap bisa ngebul. Nah, itu karena kondisi pikiran. Kalau kita gunakan, kita manfaatkan selama masa itu untuk belajar dhamma, saya rasa banyak orang yang sudah mencapai pemasuk arus, mungkin suttapana atau bahkan selesai masa pandemi, langsung pergi ke wihara. Berarti, terimalah saya jadi biku. Atau kalau yang ibu-ibu ya, berarti saya sudah membulatkan tekad niat bersama dengan keluarga. Bapaknya anak-anak mau jadi biku. Anak-anak juga mau jadi samanera atau mengikuti jejak papanya. Saya juga mau jadi atasilani. Saya rasa umat Buddha, perkembangan Buddha sasana di Bali, di Indonesia, pesat. Nah, ini kondisi pikiran yang harus juga kita perhatikan. Banyak sekali, dikala kita mengalami penyakit itu bisa sembuh karena pikirannya happy. Tapi begitu kita kena penyakit, bukan bagaimana membuat kita happy, tapi malah memikirkan si penyakit. Yang hal demikian yang membuat kita tidak akan segera sembuh. Di beberapa kesempatan Bhante bilang, ada orang-orang yang ketemu Bhante dan kemudian menderita sakit. Dia pergi mencari dokter, mencari obat, kesana kemari. Ya memang itu usaha yang tidak keliru, sakit pergi mencari obat. Tapi mau dokter sebagus apapun, obat sebaik apapun, kalau pikirannya stres ya tidak sembuh-sembuh. Maka itu harus kerjasama. Biarkan tubuh kita dirawat sama dokter, kita sendiri merawat pikirannya. Itu baru nanti akan segera sembuh. Kalaupun tidak sembuh, namanya orang hidup dan kemudian mengalami sakit, kalaupun misalnya tidak sembuh ya kita mati. Tidak ada pilihan yang lain dan ini memang tidak bisa kita hindarkan. Tapi kan lebih baik, misalnya
Kalaupun harus mati, mati dengan pikiran yang damai daripada pikiran stres mikirin penyakitnya. Benar atau tidak? Nah, jadi tidak ada ruginya kalau kita tetap berpegang teguh pada dhamma untuk kita mempraktekkan dhamma walaupun kondisi sakit. Dan yang terakhir itu karena kondisi cuaca, karena karma yang memang waktunya matang. Kalau ini tidak ada yang bisa menghindari semuanya. Kalau memang waktunya karmanya berbuah, tidak ada siapapun yang bisa lari, sembunyi, menghindar dari karma itu. Makanya yang lebih sakti dari semua kesaktian yang ada adalah punggung karma. Nah, kita melihat guru agung kita. Guru agung kita sama Sang Buddha, guru para dewa dan manusia. Dikala karma waktunya matang, ya tetap aja berbuah. Beliau tidak bisa menghindari. Guru-guru besar, guru-guru meditasi juga demikian. Tapi beliau-beliaunya tidak lagi punya pikiran untuk membalas atau menanam karma buruk baru. Beliau hanya sekedar menerima dari akibat perbuatan itu. Beliau juga tidak tersiksa, beliau tidak menderita karena itu semua. Nah, kita bisa enggak kira-kira menjadikan diri kita itu seperti itu? Jawabannya bisa. Nah, maka karena itulah Ibu Asra sekalian, kita hidup bukan hanya berpikir untuk ngurusi kebutuhan duniawi, kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan. Karena seperti yang tadi saya katakan, yang membuat kita menderita bukan itu. Yang membuat kita menderita adalah keinginan-keinginan kita. Nah, untuk kebutuhan apabila sudah terpenuhi, cobalah kita itu mulai memperhatikan lebih dalam, ke dalam diri kita. Sandang, pangan, papan, ataupun ya, kebutuhan yang lain sebagai sarana untuk supaya tubuh kita ini sehat, kuat, memiliki usia yang panjang. Walaupun ukuran hidup manusia itu bernilai dan berharga bukan karena dia sehat, bukan karena dia kuat, bukan karena usianya panjang. Walaupun kalau untuk mendapatkan itu juga harus punya kebajikan. Ya, jadi orang bisa sehat, kuat, usia panjang itu juga memerlukan kebajikan. Kalau tidak punya kebajikan, dia tidak akan memiliki itu semua. Dia tidak akan terpenuhi sandang, pangan, papan, atau kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, maka karena itulah kita sepatutnya fokus lagi, lebih ke dalam lagi, yaitu urusan batin kita. Urusan batin kita. Dan apabila kita hidup, kemudian kita tidak pernah memperhatikan batin kita, kita ini sebenarnya menyia-nyiakan waktu kehidupan kita terlahir sebagai manusia. Di mana kelahiran kita sebagai manusia ini bukan hal yang mudah untuk kita dapatkan. Tapi karma baik membuat kita saat ini lahir sebagai manusia. Walaupun sebagai manusia tidak kekal, tidak abadi. Setiap kelahiran telah disertai dengan kematian. Yang artinya kematian bisa terjadi kapanpun pada diri kita, pada hidup kita. Dan ini akan terus terjadi dalam diri kita. Mengalami kelahiran, kematian berulang-ulang. Selama batin kita bermasalah, selama batin kita belum kita obati dengan dhamma ini. Maka kalau dikatakan guru agung kita sebagai dokter, saya rasa itu bukan hal yang keliru. Beliau menyembuhkan penyakit sampai akar permasalahannya, yaitu urusan batin. Ya, urusan batin. Nah,
Romo, Ramani, Ibu, Bapak, Saudara sekalian. Tapi tentunya semuanya itu kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kita punya masalah di dalam hal-hal yang bersifat urusan duniawi tadi. Dan terkadang kita ada di sini pun bukan orang yang tidak bermasalah. Kita semuanya bermasalah dan harapannya pergi ke wihara itu bisa menemukan solusinya. Mendapatkan jawabannya sehingga kita pulang dengan riang gembira. Karena tahu solusinya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup kita. Dan selama ini Banting melihat itu tidak terjadi. Kita datang dengan permasalahan-permasalahan kita ke wihara. Tetapi yang diceramahkan dengan masalah kita terkadang tidak nyambung. Mohon maaf, misalnya kita punya masalah dengan keluarga. Yang dibicarakan mungkin masalah yang lain daripada itu. Sehingga kita tetap ada masalah. Kita mungkin punya masalah berkenaan dengan pekerjaan. Tapi yang disampaikan tidak sesuai dengan masalah itu. Akhirnya kita pulang, tetap ada masalah. Bahkan mungkin kita akhirnya beranggapan ajaran Buddha tidak bisa menyelesaikan masalah saya. Karena kita sendiri tidak mau membuka diri untuk mau bertanya, mau berdiskusi dhamma. Kita hanya mendengar dan mendengar. Dan itu yang Banti sering lihat. Kalau ada ditanya di waktu selesai ceramah, Ibu asal sekalian mengerti tidak yang disampaikan? Diam saja. Ada yang ditanyakan tidak? Diam saja. Jadi enggak tahu diamnya ini ngerti, tahu, paham, atau bingung. Tapi yang pastinya diam. Beda dengan orang yang mau terus belajar dan terus belajar. Karena ada keraguan-raguan atau karena ketidaktahuan, beliau bertanya. Tapi kadang-kadang kita punya pikiran sendiri. Saya tidak mau tanya, Bante. Loh, kenapa? Nanti kalau saya sering tanya kelihatan. Kelihatan apanya? Bodohnya. Makanya saya tidak mau tanya. Ya sudah, saya taunya begini-begini saja. Nah, maka karena itu harapan Bante mengunjungi para petapa, membahas dhamma pada yang saat yang sesuai, berkah utama itu kita dapatkan. Ada masalah apapun, pergi tanya kepada Romo Pandita, Ramani, dhamma duta yang ada. Kan wajar, seumpamanya kita punya permasalahan dan kemudian kita bertanya kepada agama Buddha, karena kita memang umat Buddha. Kalau kita bukan umat Buddha, ya tentu saja tidak akan tanya kepada para bhikkhu. Mungkin tanyanya ke tempat lain. Nah, maka karena itu harapan Bhante pada saat kita datang dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, harapannya bisa mendapatkan solusi sesuai dengan dhamma dan bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Karena sumber permasalahannya itu bukan di luar diri kita, tapi sumber permasalahannya itu ada di dalam diri kita masing-masing. Walaupun banyak di antara kita, kebanyakan pada umumnya, dikala kita timbul penderitaan, kita selalu mencari kambing hitam. Padahal kambing kebanyakan putih menurut saya. Selalu mencari kambing hitam. Artinya selalu menyalahkan orang lain selama ada yang bisa dipermasalahkan. Bisa saja masalahnya
di dalam diri kita sendiri, kemudian menyalahkan pasangannya, menyalahkan anaknya, menyalahkan saudaranya, tetangganya, dan lain sebagainya. Dan bahkan sampai mungkin masalahnya itu sampai ke presidennya. Ya, ini gara-gara si Pak Presiden. Padahal sumber permasalahannya di mana itu? Di dalam diri kita sendiri, di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita sebagai umat Buddha, kita mengetahui dan meyakini adanya hukum karma, hukum taman menuai, hukum sebab dan akibat. Di mana ada sebab, maka menimbulkan akibat. Di mana ada akibat, maka pasti diawali dari sebab. Itu hukum yang kita yakini. Tapi dikala kita mengalami penderitaan, kita mudah sekali untuk mengatakan ini karmanya. Tapi dikala kita memperoleh kebahagiaan, jarang sekali saya mendengar ada orang mengatakan ini karmanya. Sehingga selalu identik seolah-olah karma itu adalah negatif. Padahal kan ada karma buruk, karma baik. Perbuatan buruk, perbuatan baik. Yang semua menimbulkan akibatnya masing-masing. Atau secara pandangan umum masyarakat mengatakan, oh ini menderita, ini pasti ujian, ini pasti cobaan. Kita kadang-kadang bertanya-tanya, sopo ya yang mau nguji kamu itu loh? Siapa yang mau mencoba-coba kamu itu siapa? Kalau nanti kita bahagia, ini adalah pemberian, ini adalah berkah yang kita dapatkan dari Yang Maha Kuasa. Seolah-olah itu benar-benar yang memberi Yang Maha Kuasa. Pernah ada satu anak, dia dibully di sekolahannya. Karena dia memang beda keyakinannya sendiri dan menyampaikan ke saya. Kemudian waktu itu, dia dibilang, kalau mau pinter, banyak berdoa. Coba, kalau pengen pinter, suruh berdoa. Saya bilang, itu benar kata-kata temanmu itu. Kalau kamu mau pinter, kamu harus banyak berdoa. Pinter apa? Pinter berdoa. Bukan pinter pelajaran maksudnya, tapi pinter berdoa. Dan saya juga sering mendengar umat Buddha bertanya, Bante, bagaimana usaha saya, toko saya, supaya bisa lancar, sukses? Parita apa yang dibaca? Saya bingung jawabnya. Karena kalau seumpamanya selesai membaca parita, sutta, ajaran Buddha itu langsung sukses, kita sepakat tidak usah sekolah, tidak usah kuliah. Baca parita saja. Kita tidak usah bekerja, kita baca parita saja. Nah, saya bilang kepada anak itu, kalau kamu mau pintar, kamu harus belajar. Belajar yang kamu ingin kuasai supaya menjadi pintar. Bukan hanya doa, nanti kalau kamu doa, ya kamu pintar. Mantannya pintar berdoa. Atau contohnya gini, ibu saudara sekalian, kalau misalnya lapar, apa yang harus kita lakukan? Jangan berdoa. Tidak akan kenyang. Ya. Yang harus kita lakukan, makan. Itu baru kita akan kenyang. Kalau kita mau sukses, kerja. Bukan doa. Tapi doa, kalau menurut konsep ajaran Buddha ini kan bukan meminta. Bukan memohon, kan? Ada enggak yang masih datang ke wihara minta kepada Sang Buddha, Guru Agung kita? Buddha, tolong kasih ini, kasih itu. Ada enggak? Coba kita melihat. Pangeran Siddhartha, putra mahkota dari suku Sakya yang kemudian meninggalkan semua dan menjadi Buddha.
Beliau saja meninggalkan semua. Masa kita pengikut Buddha mau ingin semua? Kan kebalik gitu. Ya kan? Saya pengen kaya, saya pengen kedudukan. Pangeran Siddhartha, putra mahkota. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki kekuasaan, kedudukan. Kalau beliau mau. Beliau diramalkan katanya menjadi raja besar, raja dunia. Tapi beliau menyadari itu tidak akan membawa kebahagiaan. Maka karena itulah beliau tinggalkan semua. Maka cobalah kita juga belajar untuk meninggalkan semua. Terutama meninggalkan hal-hal yang buruk yang membuat kita menderita. Ya. Itu supaya kita bisa bahagia. Kalau kita ingin berbuat baik tapi keburukan tetap juga dilakukan, ya tetap aja kita tidak akan bahagia. Karena itu akan tetap menimbulkan sebab akibatnya masing-masing. Perbuatan baik menimbulkan kebahagiaan, perbuatan buruk menimbulkan penderitaan. Nah, belajar untuk meninggalkan semuanya. Karena memang pada saatnya, pada waktunya juga kita akan meninggalkan semua. Apalagi yang bersifat duniawi. Kekayaan kita cari, kita kumpulkan pagi, siang, sore, malam. Bahkan terkadang terjadi benturan untuk memperebutkannya. Bisa saja orang lain menjadi seperti saudara, saudara menjadi seperti orang lain. Hanya karena kekayaan. Pada waktu masih hidup, kita bisa pakai, kita bisa lihat, kita bisa pegang. Kita mungkin bisa pamer. Apa bahasa pamer itu apa ya? Kalau di sini apa? Mau pergi ke wihara, semua intan berliannya dipakai semua. Gitu. Apa namanya? Pamer kan? Ya. Dipakai semua. Tapi semuanya itu pada saatnya, pada waktunya juga ditinggal. Bukan hanya itu. Semua urusan yang bersifat duniawi, rumah, toko, gudang, pabrik, mobil, anak, pasangan hidup, dan bahkan tubuh jasmani, kita tinggal. Nah, ini beda dengan yang namanya kebajikan. Walaupun tidak banyak orang yang memperhatikan, tidak banyak orang yang mau melakukan. Guru Agung kita dalam pendidikan Dasuta sampaikan bahwa kebajikan itu menjadi harta yang sejati baik bagi pria ataupun wanita. Yang bisa mewujudkan keinginan-keinginan kita. Tapi tidak banyak juga orang yang mau melakukan itu. Orang bisa memiliki kekayaan yang melimpah. Itu juga karena kebajikannya ada. Kita di dalam Manggala Sutta pernah membaca, ada pati rupa desa waso cak ubik jakata unyata. Kita terlahir di tempat yang sesuai berkat timbunan-timbunan kebajikan di masa lampau. Begitu karena kita punya kebajikan, begitu lahir lagi, kalaupun lahir sebagai manusia, tempatnya bagus, indah, ya, jauh dari musibah, bencana alam, atau penyakit masyarakat. Kita terlahir di dalam keluarga yang baik-baik. Begitu baru lahir, langsung dapat warisan dari kakek neneknya. Telah aku wariskan hari ini kepada cucuku yang baru lahir, si Paijo. Bukan Paijo Loro Ati ya. Itu lagunya orang itu tidak tahu itu. Paijo Loro Ati. Yang baru lahir hari ini sekian miliar. Baru lahir. Langsung sekian miliar. Itu kalau tidak punya timbunan kebajikan masa lampau tidak bisa. Atau lahir di dalam keluarga yang berada atau orang punya jabatan atau di dalam lingkungan kerajaan. Kalau tidak punya kebajikan itu tidak akan bisa terlahir di situ. Bukan hanya itu. Dia juga bisa memiliki kedudukan,
memiliki kekuasaan, memiliki nama, memiliki pengikut, semuanya itu diperoleh dari apa? Dari kebajikan, bukan dari keburukan, tapi dari kebajikan. Kita bisa lahir sebagai manusia dalam kondisi yang baik, ya, sehat, kuat, tidak sakit-sakitan, tidak cacat, tidak usianya pendek, itu juga karena kita punya kebajikan. Hidupnya bahagia menemukan hal-hal yang baik. Ketemu keluarga yang baik, saudara yang baik, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, pekerjaan yang baik, semuanya. Itu diperoleh karena kita punya kebajikan. Cuma kalau orang tidak meyakini itu, mereka hanya fokus hanya untuk mencari, mencari, dan terus mencari. Dan ini banyak orang begitu, tidak meyakini adanya kebajikan yang menjadi sebab utamanya, ya, untuk memperoleh itu. Jadi kayak misalnya saat ini dia memiliki pendidikan tinggi. Kalau dia tidak memiliki kebajikan, dia tidak akan bisa memiliki pendidikan yang tinggi juga. Mungkin mau sekolah, mau kuliah saja, biaya tidak bisa. Jangankan untuk sekolah, untuk kuliah, untuk makan setiap hari saja mungkin kerepotan. Tapi karena kebajikannya ada, sekolah ada biaya, kuliah ada biaya, sehingga dia memiliki pendidikan. Tapi kalau dia hanya menggunakan itu untuk bekerja tapi tidak berpikir untuk berbuat kebajikan, ya dia hanya akan mendapatkan apa yang dia kerjakan, tidak lebih daripada itu. Kenapa? Karena yang disebut karma itu adalah didasari dengan niat. Sama-sama kerja, tapi niatnya kan berbeda. Pernah Banti ketemu ada seorang saudagar kaya. Usahanya banyak, karyawannya ribuan. Saya sempat bertanya, kenapa kok buka cabang baru, perusahaan baru lagi begitu? Ya gini Banti, sebenarnya kalau untuk hanya saya makan saja mungkin 7 turunan tidak habis. Kalau hanya untuk dimakan loh ya. Tapi saya yang bekerja ini, inilah yang saya bisa lakukan dalam hidup saya untuk orang banyak. Karena dengan saya membuka ini, banyak orang-orang yang bisa bekerja di sana, ekonomi keluarganya bisa berjalan. Nah, ternyata saya pikir tidak semua juga ya orang usaha hanya yang mementingkan sing penting untung, sing penting usahanya besar. Tapi ada orang-orang yang berpikirnya berbeda. Niatannya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan supaya banyak orang bisa bekerja, ekonominya bisa mapan. Nah, Romo, Ramani, Ibu, Bapak, Saudara sekalian. Karena kita menyadari bahwa kebajikan ini bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, tujuan kehidupan kita dari segi duniawi atau bahkan surgawi. Tapi kita kan sebagai umat Buddha tujuannya bukan itu. Walaupun kebanyakan orang kalau berbuat baik, berarti tanah. Ini tadi, kalau di depan tadi Banti bilang meminta-minta ya. Kalau sekarang saya bilangnya berarti tanah. Ini sedikit berbeda. Ya, kalau meminta-minta itu tidak melakukan apapun. Tapi kalau namanya adi tanah itu dia melakukan kebajikan. Diawali dari melakukan kebajikan. Dan kemudian kebajikan ini tekadannya, niatannya untuk apa? Misalnya kita pergi ke wihara membawa amisa puja, dupa, lilin, dan bunga dari kebun sendiri, dari lahan sendiri, tanam sendiri. Begitu indah, bagus, dipetik, dipersembahkan di altar Sang Buddha. Beliau beradik tanah. Ya biasanya adik tanahnya gimana? Adi tanah pernah enggak? Kekuatan adi tanah paramita. Guru agung kita menjadi sama Sang Buddha ini salah satunya karena juga adi tanah paramita. Waktu beliau terlahir sebagai Sumedha kan, beliau melakukan kebajikan untuk tujuannya menjadi seorang sama Sang Buddha. Nah, Ibu Wasra sekalian kalau beradi tanah ada juga?
mempersembahkan dupa lilin bunga di depan altar Sang Buddha, kemudian beraditana. Ya, biasanya namo tassa dulu kan ya, benar enggak? Ini pernah aditana enggak sih ditanya, ya diam aja. Beraditana namo tassa dulu. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Hanya 3 kali. Setelah itu ngomong, semoga dengan kekuatan keyakinan pada Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha, dengan kekuatan kebajikan yang saya lakukan ini, semoga menyempurnakan paramitaku untuk merealisasi kebahagiaan tertinggi, Nibbana. Itu kan loh cita-citanya mencapai Nibbana. Dia berbuat kebajikan, dia beraditana untuk Nibbana. Yang tertinggi itu. Tapi kebanyakan orang ya aditananya semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, usaha saya lancar, usaha saya sukses. Nah, sesukses-suksesnya orang, seberapa lama sih bisa menikmati? Tidak sampai 80 tahun. Lawang orang sekarang usia 80 sudah jarang. Benar enggak? Jadi kalau kita berbuat kebajikan hanya untuk mencapai kesuksesan dari segi duniawi, saya rasa kok rasanya sayang. Tapi boleh enggak Bante? Boleh, silahkan aja. Orang nanti tanah kan macam-macam sendiri-sendiri. Bahkan mungkin yang sekolah beraditana, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, saya ujian nilainya bagus. Silahkan juga. Mungkin yang sudah lulus, beraditananya berbeda. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, saya segera mendapatkan pekerjaan. Atau yang masih jombluan-jombluwati, pergi ke wihara beraditana, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan segera mendapatkan jodohnya. Tapi ternyata setelah dapat jodohnya, tiap hari makan hati, tidak makan nasi ya. Salah aditana berarti. Tapi saya rasa di tanah yang tepat adalah untuk kesempurnaan paramita untuk merealisasi kebahagiaan tertinggi, di mana kita berbuat kebajikan untuk tujuan itu. Maka karena itulah di dalam salah satu Dhammapada, Guru Agung kita menyampaikan, korbankanlah kebahagiaan yang kecil demi untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Jadi jangan terikat, jangan melekat dengan kebahagiaan yang kecil. Kebahagiaan yang kecil itu gimana sih? Kayak apa? Ya anggaplah kebahagiaan yang kecil itu kita punya sandang pangan materi duniawi. Ini anggap aja kebahagiaan yang kecil. Tapi begitu kita memiliki itu semua, rasanya itu kita susah melepas. Terikat, melekat. Ya. Jadi ada kata-kata begini Ibu Asalkan. Tunjukkanlah jasamu, tunjukkanlah karyamu, dan biarkan orang lain menilai tentang siapa dirimu. Lakukanlah kebajikan sesuai dengan keyakinan, kebijaksanaan, dan kemampuan kita. Karyalah kebajikan sebanyak-banyaknya, dan Anda tidak perlu melekat dengan hasilnya. Tanam kebajikan di mana-mana, tapi tidak perlu melekat dengan hasilnya. Di Banyuwangi pernah Bante adakan program penghijauan alam. Karena bumi kita ini sudah tua karena dirusak oleh kita manusia karena keinginan-keinginannya. Kita mulai perbaiki dengan tanam-tanam, pohon-pohon, buah-buahan, segala macam yang bermanfaat bagi kehidupan. Ada yang banyak tanam buah-buahan juga. Kemudian ada yang bertanya, Bante usianya sekarang sekian. Nanti kalau berbuah, Bante apa bisa menikmati? Saya tidak pernah mikirkan itu. Yang penting nanam. Toh nanti kalau usia saya panjang, bisa nikmati ya nikmati. Kalaupun tidak bisa menikmati, juga tidak apa-apa. Banyak orang yang bisa menikmati itu. Itu kan? Jadi berbuat baiklah, dimanapun, kapanpun, tinggalkan jejak-jejak kebajikan. Ada di sini berbuat baik, silakan. Pergi ke suatu tempat,
berbuat baik di sana, silakan. Ya. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dengan siapa saja kita berkumpul dan bergaul, tetaplah berbuat kebajikan. Tapi buat salah sekalian, untuk menjadi hal demikian tidak gampang. Ya. Saya rasa ibu asal sekalian di kala saat ini, seperti sekarang ini, mungkin kita tidak tertekan, kita tidak tersiksa, kita tidak menderita. Dan bahkan kepentingan-kepentingan kita tidak terganggu. Siapapun orangnya bisa menjadi orang baik. Benar? Siapapun orangnya tidak bisa tidak melakukan kejahatan di kala kondisinya itu seperti itu. Kondisi ekonomi mapan, semuanya baik-baik saja, kita tidak tertekan, kita tidak tersiksa, kita tidak menderita. Kita bisa jadi orang baik, siapapun bisa jadi orang baik dikala kondisinya demikian. Tapi bagaimana dikala ibu hasrat sekarang masalah muncul? Ekonomi, masalah. Dengan pasangan hidup, dengan keluarga, dengan anak, dengan saudara, masalah. Kemudian kita mulai tertekan, kita mulai tersiksa, kita mulai menderita. Apalagi kepentingan-kepentingan pribadi kita mulai terganggu. Bagaimana? Kalau kita tetap mampu bertahan menjadi orang baik, wah, itu berarti buat saya sekalian kualitasnya benar-benar baik. Tapi tidak bisa seperti itu, tidak gampang untuk menjadi demikian, tidak gampang. Kadang-kadang kalau kita diperlakukan dengan tidak baik, kemudian kita tidak membalas, orang lain memandang kita lemah. Ya kan? Atau bahkan kadang-kadang kita sendiri yang membatasi tentang kesabaran kita. Pada saat kita dihina, diam. Sabar katanya, nanti kita harus belajar bersabar. Katanya sang Buddha guru agung kita, Katik Paramangtapo Titika, masih ingat dia. Tapi sambil dihitung, satu, gitu. Dalam hati tapi. Dihina lagi, dicaci maki, difitnah. Dua, tiga. Keempatnya itu balas dia. Saya ini juga manusia biasa, tahu dihina sakit, difitnah sakit. Akhirnya balas dia. Kenapa dibatasi hanya tiga kali? Mungkin sudah tertanam dalam pikiran kita konsep Buddha Dhamma Sangha. Tidak lebih dari tiga kali. Disarana. Sehingga yang keempat kita ngamuk. Siapa yang membatasi kesabaran kita? Diri kita sendiri. Dan kalau ada orang yang mampu bertahan, ya tetap sadar, tetap sabar. Berarti yang bingung, orang ini jengli sekali, luar biasa. Tapi jarang ketemu orang begitu. Nah, dan saya berharap orang-orang seperti itu adalah ibu saya sekalian. Untuk tetap bertahan di dalam kondisi hal yang baik. Kenapa? Karena semua permasalahan, penderitaan apapun yang kita hadapi, entah itu ekonomi, entah itu hubungan dengan keluarga, dengan lingkungannya, di dalam pekerjaannya, semuanya itu akan selesai kalau kita semuanya berpegang teguh pada dhamma. Untuk tetap mempraktekkan nilai-nilai kebajikan. Akan selesai, minimal. Itu menyelesaikan diri kita sendiri. Kalau masalah orang lain tidak selesai, itu masalah mereka. Ada seorang romo bilang ke Bante begini, saya ini ngerti Bante, Dhamma Sang Buddha begini, begini, begini. Dan itu saya praktekkan. Saya tidak pernah menengkari pasangan saya. Cuma pasangan saya yang menengkari saya. Itu urusan dia, bukan urusan saya, katanya. Nah, itu bagus, menyelesaikan masalah dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya ditengkari dan kemudian kita membalas, itu kan saling melukai, saling menyakiti. Kayak orang tepuk tangan. Apakah akan terjadi bunyi kalau kemudian tidak dihadang? Coba dipraktikkan, bisa bunyi? Tidak.
lama-lama capean diem sendiri dia. Tapi kalau kemudian kita hadang, baru akan berbunyi. Maka untuk menyelesaikannya dari diri kita. Ya, maka kebajikan-kebajikan dari mulai yang kecil kita lakukan, sampai yang tertinggi kita upayakan. Di dalam Dhamma Ajaran Guru Agung kita ini mengajarkan tentang itu. Dari mulai kebajikan yang kecil sampai yang terbesar dan terendah sampai tertinggi, semuanya disampaikan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan hanya masalah ekonomi, bukan masalah kondisi kesehatan, tapi lebih utamanya adalah menyelesaikan masalah di dalam batin kita. Selama kita menjadi orang bermasalah, maka apapun yang kita lihat, kita dengar, kita bau, kita kecap, kita rasa, semuanya salah. Tetapi dikala kita menjadi orang yang tidak bermasalah, tidak akan ada masalah. Karena masalah atau tidak masalah, semuanya bersumber dari diri kita masing-masing. Maka dengan menyelesaikan masalah di dalam batin kita, saya yakin Ibu Asra sekalian akan mendapatkan manfaat yang besar dari Buddha Sasana yang kita yakini, yang kita pelajari, yang kita praktekkan ini. Ini yang Banti sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Ibu Asra sekalian juga selalu menengok urusan batinnya. Bukan sibuk hanya mengurusi dunia yang cepat atau lambat akan kita tinggal. Bukan hanya sibuk mengurusi body, tapi kita lebih mengurusi rohani. Dengan rohani yang sehat, maka jasmani juga sehat, kantong pun juga sehat. Demikian, terima kasih. Sampai saat apa untuk kita. Semoga semua makhluk berbahagia.